maka saudara-saudara diminta untuk mengikrarkan pengakuan di hadapan sidang jemaatnya teristimewa di hadapan Tuhan. Disilakan. Saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saya untuk melaksanakan pelayanan dalam jemaatnya di sini. Saya berjanji akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang telah saya terima dari Tuhan dengan setia dan tekun sesuai dengan asas dan pengakuan serta kebiasaan dan perbuatan dari gereja Kristen Kudus Tunggal. Jemaat pagi ini. Sidang jemaat setelah berkat, menguji Tuhan dari video jemaat nomor 307. Kepada saudara-saudara yang telah menyerahkan hidupnya dalam panggilan pelayanan persekutuan kesaksian ini di Bakal Jemaat Hormati Lulu ini sebagai penatua, sebagai calon penatua dan diakon, sekarang arahkan hatimu untuk terima berkatnya melalui Tuhan kuasa Roh Kudus. Cepat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, para penatua dan diaken yang baru saja menerima pengurapan dari Tuhan, sekarang ini saudara akan siap untuk melaksanakan tugas panggilan organisasi sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai komisi marturia, sebagai komisi koinonia, dan sebagai komisi diakon. Namun sebelum saudara-saudara melaksanakan tugas dan panggilan ini, maka kami dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gipsultan melantik saudara-saudara secara resmi dalam jabatan organisasi masing-masing di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati saudara dalam melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan. Amin. Penatua Altin, 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Amin. Penatua Sardis Manji, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Diaken Carmila sama. Korintus 14 ayat 2. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin.
penatua Ruh dan Peminang. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kami, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kami. Amin. Diaken artis aman. 1 Petrus 4:10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Diaken Eslin, Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghadapi. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah penatua dan diaken yang baru. Dan inilah pengurus organisasi di bakal jemaat hormati lulu di tempat ini. Yang baru saja diurapi, ditabiskan, dan dilantik. Karena itu sambutlah mereka sebagai hamba-hamba Kristus. Para pelayan Kristus yang siap untuk melaksanakan tugas panggilan membangun persekutuan kesaksian dan pelayanan di tempat ini. Dalam kebersamaan dengan seluruh anggota jemaat, mereka hidup dan melayani Tuhan di sini dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami